ada soalan tanya, apa tu Wahabi? Orang kita tak ada kerja, Tuan-tuan. Ahli sunnah wal jamaah ini luas. Di dalam ahli sunnah ni ada macam-macam. Ada salafi, ada aliran asy'ari, ada aliran maturidi. Mereka di dalam kerangka ahli sunnati wal jamaah, walaupun kadang-kadang ada yang rajih dan marjuh. Dia kata, betul kan orang ni apa, Wahabi ni kata berjisim, Tuhan berjisim berjirim. Wallahu alam, kita tak pernah dengar dia kata macam tu. Masalah orang kita ni, kalau kita kata kita tak pernah dengar dia kata kita, ha, Wahabi, dia tuduh kita pula. Tapi kita nak tuduh orang, kita kena dengar. Berbeza kalau orang kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada tangan, tapi tangannya tak sama dengan makhluk. Bukan berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Kalau orang kata Allah Taala ada, kita pun ada. Adakah kita sama Allah Taala dengan kita? Tak. Allah Taala mendengar, kita mendengar. Kita tak samakan Allah dengan kita. Mendengar Allah berbeza dengan mendengar kita. Selagi mana dia tak samakan dengan makhluk. Seperti mana hatta orang suka nukilkan, katakan benda ni Ibn Taymiyah kata. Kata Al-Imam Ibn Taymiyyah di dalam Al-Aqidatul Wasatiyah, kata dia, "Wa minal imanu billahi an nu'mina bihi kama wasafa nafsahu min ghairi takyifi wala ta'tili wala tamthil." Di antara iman dengan Allah Ta'ala itu, kita iman dengan Tuhan macam mana dia sifatkan dirinya. Maksud sama, sama macam dia kata Quran. Dengan kita tak membagaimanakan, menyamakan dan memandulkan sifat Tuhan. Itu maksud dia. Bukan menyamakan Tuhan. Dan kita kena kena hati-hati, kerana bukan semua nak tomoh orang ni ada sebab. Ada kena ada bukti. Saya sebut pada banyak tempat. Kata Ibn Taymiyyah, kata Allah Ta'ala turun daripada mimbar, daripada aras, macam mana dia turun daripada mimbar Masjid Damsyik. Ini juga tidak benar. Yang menukilkan cerita, pertama kita nak kena tengok apa yang Ibn Taymiyyah itu sendiri sebut dalam bukunya. Saya bukan membela semua Ibn Taymiyyah. Dan itu sebagai masalah. Bila dia kata kat Ibn Taymiyyah, dia teringat kata Ibn Taymiyyah itu ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tak betul. Muhammad bin Wahab ni kemudian, Abdul Taymiyyah nombor 100 tahun dulu. Macam mana pula ada satu orang, ada satu orang, dan dia tak tahu sejarah, dia hujah cara bodoh. Tuan-tuan tahu Ummu Kalsum, penyanyi Mesir, tahu? Pernah dengar? Penyanyi Mesir pernah dengar? Tak dengar? Allah, kesian. Satu orang dia nak hujah kata boleh menyanyi. Tak apalah, banyaklah dalil kata boleh menyanyi tu. Tapi dia nak hujah tak reti. Dia kata bukti boleh menyanyi dalam Islam ni cukuplah bukti dah. Nabi sendiri bubuh nama anak dia Ummu Kalsum. Ummu Kalsum itu tu Nabi dulu 1400 tahun ni Ummu Kalsum ni, mari berapa hari kemudian. Jadi kita, macam kita kata Imam Ghazali sendiri kata Ibn Taymiyyah tak betul. Tak betul. Imam Ghazali lahir meninggal tahun 505. Ibn Taymiyyah meninggal tahun 728. 200 tahun kemudian baru muncul. Dan setiap orang ni main sedap cakap. Sebab tu penting mengaji hadis. Kerana dalam mengaji hadis, kita mengaji tarikh. Saya bukan bela. Mana saya, Imam Ghazali pun imam kita, Ibn Taymiyyah pun imam kita. Tapi manusia ni dia suka, bila nak jadi, dia tak rasa tak sempurna ahli sunnah dia, melainkan kena kata orang lain sesat. Nah, ni di Kelantan pun ada seorang, daripada gua mana tu. Dia kira orang lain kena sesat dulu, baru dia boleh jadi ahli sunnah. Sedangkan dada ahli sunnah ni luas. Ahli sunnah ni bukan maksud ahli Kelantan, ahli Perlis. Ahli sunnah, ahli yang mengamalkan sunnah. Kalau satu orang tu dia tak mau amalkan sunnah, nak amal cara Melayu, tu ahli Melayu. Jadi ahli sunnah. Balik kepada tadi, Ibn Battuta. Ibn Battuta dakwa, dia melihat Ibn Taymiyyah. Saya bukan nak bela Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah bukan rukun iman. Tapi tuduh-tuduh ni tak betul. Dia melihat peristiwa itu pada bulan Syaban, pada tahun 276 Hijrah. Sedangkan anak-anak murid
Ibnu Taimiyah telah merakamkan bahawa Ibnu Taimiyah telah masuk penjara sebulan sebelum itu pada tahun 726 pada bulan Rejab. Dan dakwaan ini tak betul. Sebab pertama, anak murid Ibnu Taimiyah ialah Ibnu Kathir Az-Zahabi. Ini semua ni top-top gun ni. Dia orang yang dakwah, kita baca tafsir Ibnu Kathir semua. Jadi dia orang yang ceritakan hal ini. So saya bukanlah nak bela Ibnu Taimiyah ke apa, tapi kerana benda tu duk berbalah dalam internet, suka sangat nak sabitkan orang lain tu sesat kan. Jadi kalaulah dia kata Allah Ta'ala tu ada tangan macam tangan kita, sesat. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala ada tangan laisa kamislihi syai', dia menafikan persamaan Tuhan dengan makhluk. Macam mana tangan? Pulang pada Allah. Mungkin juga kita kata kalau tangan bukan macam tangan, tu bukan tangan lah. Tak apalah, itu tafsiran kita. Di situ datangnya pemikiran falsafi yang dikemukakan oleh Mu'tazilah dan diikuti kemudian dibaiki pahaman itu oleh Abu Hasan Syari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan bukan semua hujah Abu Hasan Syari itu dipersetujui. Dan bukan semua hujah Al-Maturidi itu dipersetujui. Sebab itu Abu Mansur Al-Maturidi datang kemudian membaiki sebahagian pandangan Abu Hasan Syari pada sisi dia. Dan Ibnu Taimiyah kemudian datang bukan tidak bersetuju dengan Abu Hasan Syari, tidak bersetuju sebahagiannya. Ibnu Taimiyah sebut dalam As-Sayyatu wal Hasanah, dia menyatakan dia tidak bersetuju dengan Ismail Al-Harawi kerana mencerca mazhab Asy'ariyah. Kata Ibnu Taimiyah, wa huwa aqrabu ta'ifah ila sunnah, dan Asy'ariyah itu puak yang paling dekat pada sunnah. Yang lebih lajak pada laju ni hak baru daftar ahli sunnah 2-3 hari ni. Ini yang nak menyebabkan orang berbalah. Kita duk fikir nak bagi orang semua tak sesat, dia duk kaluh nak bagi orang sesat. Kemudian dia takwil hak orang mengajar. Orang kata Allah, saya tengoklah waktu video yang Tok Guru mengajar pun, dia pergi takwil. Dia yang takwil. Tu yang Tok Guru kata, muka orang dengan muka kuala pun tak sama. Macam mana nak sama muka kita dengan muka Allah Ta'ala? Tapi dia kata, wajhullah, wajah Allah. Ikutlah nak faham macam mana. Ada yang faham zat, ada faham wajah. Tapi salafus soleh, mereka tidak cenderung untuk takwil. Mereka kekalkan makna, mereka kekalkan perkataan lafaz dengan mereka menyerahkan makna kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini hatta simple saya nak sebut di sini. Ini tempat pengajian. Tuan-tuan, ni Al-Fadhil Ustaz kita mengaji banyak. Di dalam Islam ni ada tokoh seperti Al-Zamakhsyari. Zamakhsyari ialah tokoh yang menulis kitab tafsir Al-Kashaf. Siapa mengaji bidang tafsir Al-Kashaf? Al-Kashaf adalah tafsir yang antara tafsir yang unggul, terutama di sudut balaghah. Zamakhsyari itu adalah tokoh dalam mazhab Mu'tazilah. Tapi kita semua sebut Al-Imam Jarullah Umar Az-Zamakhsyari. Tak ada orang kapirkan dia. Padahal Mu'tazilah tu. Kerana kita meraihkan tokoh, meraihkan ilmu. Kita ada tokoh-tokoh lain. Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Seorang tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah tapi dia dihormati. Ada Ibnu Taimiyah, ada Al-Ghazali. Dalam Islam tu ada madrasah Al-Ghazali, ada madrasah Ibnu Taimiyah. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, aku bermula dengan madrasah Al-Ghazali. Dan kemudian aku melihat madrasah Ibnu Taimiyah itu begitu luas sehingga dia merupakan ulama yang paling aku cintai dalam hayatku. Ada orang dia tidak suka, tak apalah. Saya tak suka pendekatan Ibnu Taimiyah, saya suka Ghazali. Tak apalah, tapi tak payahlah kapirkan orang. Dan kita juga tak menafikan bahawasanya orang alim kemungkinan juga silap. Dia bukan rasul. Seperti mana Az-Zahabi tadi, dia sebut tentang Al-Imam Al-Ghazali, Wal-Ghazali imamun kabir wa ma min syartil alim alla yukhti. Al-Ghazali itu imam besar, tapi bukanlah syarat orang alim untuk dia tidak tersilap. Sebab tu ilmu tuan-tuan kena dada luas. Kita ni ilmu agama yang kita belajar ni tujuan kita supaya kita selamat di sisi Tuhan, itu je. Bukan tujuan kita nak pergi keluarkan orang daripada agama Tuhan. Melainkan orang-orang tu memang menafikan
perkara yang jelas dalam agama Tuhan. Ini memang terang-teranglah. Yang kita sibuk, sebahagian kata Al-Imam Ibn Salah, aku lihat sebahagian orang menyesat dan menghentam, mengutuk para ulama yang telah meninggal, sedangkan barangkali mereka yang dikutuk itu telah pun berada dalam syurga Tuhan. Jadi ini aliran-aliran ni, dia kira dia jadi sunnah. Hak lain daripada dia semua sesat. Ahli sunnah jenis berdaftar. Itu heran. Wah, sila nak akidah. Dia berdaftar.